Siapa namanya? Gerardo Junianti. Kelas berapa kamu? Kelas 12. Oh, sekarang sedang ujian apa? Ujian matematika. Sama, nanti? Udah habis, Kak. Udah habis? Bahasa Indonesia. Ini sesi berapa ini? Sesi pertama. Oh. Ujiannya pakai online ya? Iya, Pak. Kamu senang pakai online atau senang pakai kertas? Kenapa? Alasannya apa? Bisa langsung tahu nilai kita, Pak. Selain itu? Juga lebih gampang itu, Pak. Gak banyak menghabiskan biaya, Pak. Oh. Sehari katanya berapa seksi? Ada tiga. Ada tiga sesi? Ruangan yang dipakai berapa? Ada lima ruangan, Pak. Lima ruangan. Semoga berhasil ya. Rencana nanti kalau kuliah mau apa? Setelah selesai? Mau kerja, Pak. Mau kerja? Nggak kuliah? Oh, kerja apa rencana? Peluang-peluang untuk kerjaannya, Pak. Oh, oke. Okay. Semangat ya. Siapa nama Anda? Nadia Sani. Rumahnya mana? Di Gunung Tower. Oh, Gunung Tower. Kenapa sekolah di sini? Sekarang kelas berapa sekarang? Kelas 3. Oh, kelas 3. Ini ujian ya? Iya. Oh, ujiannya pakai online? Iya, online. Oh. Kalau kamu senang pakai online atau senang pakai kertas? Senang online. Kenapa? Lebih mudah. Lebih mudah? Lainnya lagi? Kira-kira alasannya gitu? Oh, enggak. Oh. Rencana kalau udah tamat nanti mau apa? Lanjut kuliah. Kuliah? Syukur lah. Mudah-mudahan berhasil ya. Belajar gak tadi malam? Belajar. Oh. Selamat, semoga belajar terus. Besok kuliah senang, berhasil. Semangat ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat ibu. Ini ruang apa, Bu? Iya, Pak Yati. Ini ruang apa? Ruang lapor OTP. Oh. Sekarang untuk kegiatan apa, Bu? Kegiatan USBK. USBK. Anaknya berapa sesi? Tiga sesi. Tiga sesi. Kalau menurut Ibu, anak-anak senang memakai kertas atau senang memakai komputer? Senang memakai komputer seperti ini. Alasannya kira-kira? Alasannya lebih Kalau kendala-kendalanya yang dihadapi selama ini apa, Bu? Jadi ini banyak jaringan. Jaringan? Sering masalah? Sering masalah. Udah berapa tahun tuh kita memakai online ini? Sudah berapa ya? Kira-kira sudah berapa tahun kita pakai online ini? 2 tahun, 3 tahun kan ya? Oh. Untuk ujian semester juga? Iya. Untuk yang lain juga? Yang lain. Oh. Kalau ulangan harian? Ulangan harian belum ada kayaknya. Oh. Masih ada kamar. Oke. Mudah-mudahan sukses putra-putri ibu, putra-putri kita semua. Iya. Amin. Terima kasih, Bu. Siapa namanya Anda? Tega Maulana Fitra, Pak. Oh, jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Senang akuntansi? Iya. Kenapa milih SMK 2? Karena SMK 2 sekolah terfavorit. Menurut kamu ya? Iya. Oh, oh. Sekarang kelas 3? Iya. Ini hari ini kegiatan apa? Ujian USBK. Oh, US. Iya. Kalian ujiannya pakai kertas atau online? Oh, online, sistem online. Online. Senang pakai kertas atau senang online? Komputer, Pak. Oh, apa yang membuat kalian senang gitu? Ya, kalau komputer tuh bisa langsung nengok nilai, Pak. Oh, selain itu? Ya, simpel aja, Pak. Nggak membuang-buang tenaga. Oh, nanti setelah tamat rencananya mau kemana? Kuliah. Kuliah? Oh, udah ada rencana gitu? Iya.
Udah disepakati sama orang tua? Udah. Oke. Semangat ya, semoga berhasil. Ya Pak, kasih. Kalau yang ujian memakai online ini, di sekolah SMK 2 Teluk Kuantan ini sudah berapa kali Pak? Atau sudah berapa lama mulai dilakukan gitu? Untuk dua yang ujian-ujian semester ini, ujian akhir sekolah ini, untuk dua tahun terakhir ini baru. Tapi kalau UNBK, ya tahun yang ke-5. UNBK ya Pak? Kalau anak-anak lah, rasanya suka yang pakai kertas atau yang online Pak? Saya suka yang online, yang praktis ya kan. Oke. Banyak hal, dan kalau kita bikin mereka menulis. Kalau ini hanya tinggal klik, dan kan dunia sekarang dunia digital. Iya. Mereka mungkin misalnya, atas mereka tidak asing lagi dengan komputerisasi. Iya, iya. Kemudian tentunya karena ini menyangkut sarana-prasarana, tentunya ada kendala mungkin. Kendala. Apa kira-kira kendala yang sering terjadi Pak? Seharusnya kan satu anak satu komputer. Sehingga ujiannya bisa ditata. Sekarang kan terpaksa kita gunakan sip-sipnya. Ada sip 1, sip 2, sip 3. Sehingga satu hari itu 3 sip. Kalau anak dapat ujian kertas, mungkin 3 mata pelajaran, mungkin mereka selesai sebelum pukul 12. Tapi kalau kita ini dengan menggunakan sip mereka, karena komputer kita sepertiga ada jumlah anak, maka kita gunakan kita harus selesai pukul 15.30. Tapi anak diharapkan kan ada yang mencuri sip. Iya. Kalau masalah listrik, kira-kira nggak ada masalah ya Pak? Masalah listrik, alhamdulillah, rumpun PLN, mulai sejak kita berikan dulu, mereka cukup bertanggung jawab. Kita sebelumnya memberitahu mereka, kalau bisa satu minggu, ataupun dua minggu sebelum ujian, kita kirim surat ke mereka, mohon ada listrik ke SMK Bio Teluk Kuantan, sejak kemudian tidak dimatikan. Kalau alur mati, sudah ada jadwal pemanfaatan, kita minta tolong jangan dimatikan. Dan alhamdulillah PLN nampaknya punya etika positif ke sekolah ini. Sekolah-sekolah yang menggunakan UNBK, mereka mencek ke sekolah sebelum ujian dimulai. Mereka datang ke sekolah dan juga menanyakan apa ada persiapan semacam jika sekiranya tidak bisa dilakukan, contohnya genset. Mereka juga sampai menengok gensetnya model apa. Alhamdulillah peduli itu nampaknya. Oke. Okay. Kami tengok juga yang agak menarik, kalau pagi-pagi ada anak-anak yang tidak pakai seragam, nyapu-nyapu, itu programnya gimana Pak? Kan di sekolah kita ini punya kegiatan peduli lingkungan. Buat sekolah ini alhamdulillah sekolah rendang, kita tengok sekolah di Yata, bahkan biasa mandiri. Maka kita tengok tanaman di sekolah kita ini cukup banyak dan cukup rendang. Oleh sebab itu sampah ini tidak ada liburnya. Walaupun anak-anak umumnya macam kelas 3 ujian sekolah, ada sekolah yang meliburkan karena ruangnya dipakai, buku dipakai juga. Namun karena sampahnya tidak diselesaikan dan mereka kita bagi piket-piket lapangan, itu sekali seminggu. Jadi walaupun mereka tidak sekolah selama kelas 3 ujian, tapi kita minta satu minggu itu satu kali pagi, mulai pukul 6 sampai mereka selesai, diupayakan sebelum pukul 7 mereka sudah membersihkan halaman sekolah. Kalau hanya diharapkan oleh kepada penjaga sekolah, kami yakin lokasi yang 3 hektare tidak akan mampu. Dan itu sudah dibiasakan di sekolah saya. Setiap hari anak peduli lingkungan, mereka pagi membersihkan halaman sekolah dengan istilah kita piket lapangan. Okay. Maka yang datang pagi yang tidak pakai seragam sekolah itu anak kelas 1, kelas 2 sebetulnya PKL, kelas 1 yang kebetulan mereka tidak sekolah selama kelas 3 ujian, mereka diminta untuk piket lapangan dari pukul 6 sampai pukul 7. Oke. Okay. Terima kasih Pak, mudah-mudahan SMK 2 semakin berkembang, semakin maju. Ada pesan kira-kira Pak untuk anak-anak kita yang sedang ujian ini? Ujian ini baru ujian akhir sekolah. Masih ada 2 ujian lagi di SMK ini. Besok tanggal 16, tanggal 17, 18, 19, ujian nasional. Ada 4 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, kemudian Bahasa Inggris, Matematika, dan Kejuruan. Besok itu pada anak kami, walaupun ujiannya nanti selesai sampai tanggal 13, bukan berarti ujiannya sudah habis, tidak. Itu baru ujian sekolah. Ujian nasional dilanjutkan tanggal 13 selesai ujian sekolah, 14 kita hari Sabtu libur, tanggal 15 hari Minggu kita libur, tanggal 16 hari Senin. Nah, kita ujian nasional. Oleh sebab itu kita minta kita jangan lengah, sepanjang masih ada waktu yang bisa dipersiapkan, alangkah bagusnya disiapkan. Kami takut nanti anak punya pikiran,
ah udah selesai ujian sekolah, padahal nilai-nilai ujian nasionalnya kadang-kadang jadi patokan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga masuk dunia kerja. Jangan nanti di belakang hari timbul penyesalan, rupanya tidak ada dunia kerja yang minta karena nilai rata-rata harus 7, tapi karena anak tidak mempersiapkan diri nilainya di bawah 7, akhirnya masa depannya tersandung karena nilai. Begitu juga karena perguruan tinggi yang populer, yang bagus, mereka menargetkan nilai. Anak yang bisa masuk itu kan nilainya rata-rata harus di atas 7. Oleh sebab itu pada anak kita punya harapan agar mereka tetap senyata mempersiapkan diri sehingga masa depannya tidak terhambat karena kegiatan belajar tidak persiapkan karena nilainya rendah. Oleh sebab itu pada kita mohon waktu yang ada dimanfaatkan untuk yang banyak. Yang kedua, habis ujian nasional pun sampai tanggal 19 masih ada kegiatan yang perlu disebut namanya uji kompetensi kejuruan. Mereka juga pesan khusus untuk kejuruan. Kalau yang ujian nasionalnya hanya ujian teorinya, tapi ada lagi UKK, ujian nasional praktek khusus kejuruan masing-masing. Itu di sekolah kita dilaksanakan tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, sampai tanggal 10, 11, 12, 13, 14 kalau salah. Tanggal tadi dimulai tanggal 6, 7, 8, kemudian dilanjutkan lagi tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Itu namanya uji kompetensi sesuai dengan program kalian masing-masing. Mereka juga mempersiapkan diri dan ini uji kemampuan untuk kejuruannya. Kalau mereka lulus, maka mereka dapat sertifikat kompetensi dari dunia usaha, dunia usaha penguji atau yang LSP-nya. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan anak kita berhasil semua. Nanti yang kuliah bisa kuliah, yang kerja bisa kerja. Terima kasih Pak.